Saat ini nampaknya, Dewa berusaha untuk percaya apa yang telah dikatakan oleh Nana kepada dirinya, karena Nana mengatakan bahwa ia memang benar-benar tidak berselingkuh dengan Pak Fajar. Karena pada saat itu Pak Fajar hanya berusaha untuk menolong Nana, dan mereka berdua tidak ada maksud lain. Kira-kira apakah Dewa bisa percaya sepenuhnya?